ke, tanda data ke, batu sangka, pagar ruyung ke, insyaAllah senang mencari makanan. Berbeza dengan kalau kita pergi ke Medan. Kerana di Medan penduduk non-Muslim juga ramai. Walaupun bukan majoriti, tapi agak ramai. Ada kawasan-kawasan yang 100% non-Muslim di Medan, di Sumut ataupun Sumatera Utara. Kalau di Sumbar 99%. Yang 1% tu orang Cina di Padang. Atau 1%. Yang mereka ini pun tak dikenali identiti Cina ni, kerana mereka pun memakai nama Minang dan bercakap pun bahasa Minang. Saya dengar tahu itu. Begitu juga di Riau, yang sebahagiannya daripada Riau itu ialah negeri Kapar, tempat asal tuan-tuan dan perempuan, pun 100% Muslim. Tetapi yang 10% non-Muslim inilah yang menguasai ekonomi negara Indonesia. Tengok, kita terkepung dari segi ekonomi. Dan dalam aspek-aspek kehidupan yang lain pun kita terkepung juga. Di negara kita Malaysia ni, balik ke negara Malaysia ni, golongan profesional paling ramai dalam semua bidang adalah dari golongan non-Muslim. Perubatan ke, pergigian ke, penjuruteraan ke, apa saja, perniagaan ke, semua dikuasai oleh orang-orang non-Muslim. Yang kita kuasai ialah perkara-perkara yang tak memberi manfaat langsung kepada kita. Juara dadah orang Melayu, juara bosnya orang Melayu, juara menghasilkan anak yang baik luar nikah orang Melayu, juara retik orang Melayu. Apa lagi yang menjadi penuntut-penuntut universiti serentik juga majoriti dia orang lain. Tuan-tuan pergilah mana-mana pusat pemulihan ketagihan narkotik, namanya PUSPEN. Dulu namanya pusat serentik, sekarang PUSPEN, pusat pemulihan ketagihan narkotik. Kebanyakan orang kita yang inilah yang sudah didapat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tengok dah. Faqala qa'il, maka bertanyalah seorang dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lama ini. Wa min qillatin nahnu yaumahir. Adakah waktu itu kami ni sikit ya Rasulullah, macam kita, macam kami sekarang? Walaupun Nabi SAW menjadi ketua negara Madinah, ketua negara Islam Madinah, tetapi orang-orang Islam masih lagi merupakan golongan minoriti di kota Madinah. Pada awal-awal Nabi mentadbir kerajaan Islam Madinah, itu para sahabat sebut, adakah kita waktu itu sikit macam sekarang? Sebab kita dulu perang dengan orang kafir musyrik pun, kita tak ramai, kita minoriti 313 orang. Tentera musyrik Quraisy 1000 orang. Perang Uhud pun sama, kita 1000 tolak orang munafik, 300 orang cabut, patah balik, tinggal 700 nak lawan tentera kafir musyrik Quraisy 3000 orang. Kita golongan minoriti, bukan golongan majoriti. Adakah waktu itu kita sikit macam kita ni sekarang? Ini sahabat Nabi tanya. Qala, maka Nabi SAW menjawab,
bal antum yauma idzin katsir. Dak, bahkan waktu itu kamu ramai macam kita sekarang, penduduk beragama Islam dalam seluruh dunia berjumlah 2 bilion. Macam saya cerita tadi lah, 2,000 juta. 2 bilion, 2,000 juta. Kalau 2 juta, 6 kosong je. Ni 2,000 juta, 9 kosong. Tak main tu. Lebih kurang sama dengan penduduk negara China sekarang. Penduduk negara China sekarang 2,000 juta, 2 bilion penduduk China sekarang. Penduduk Indonesia 200 juta orang. Penduduk China 2,000 juta orang. Jadi penduduk Islam seluruh dunia sama banyak dengan penduduk negara China. Negara yang memiliki penduduk teramai di dunia, yang bila-bila masa boleh menguasai ekonomi dunia sekarang. Bila-bila masa. Itulah yang diketakuti oleh Amerika sekarang. Kalau sudah China menguasai ekonomi dunia, China yang memiliki penduduk jauh lebih ramai berbanding dengan Jepun. Jepun baru dalam sekitar 150 juta penduduk. Jepun. Tapi China 2,000 juta. Dia ada kekuatan sumber manusia China. Dan sekarang China memiliki kekuatan ekonomi. Dan China sekarang sudah berani berdagang dengan negara Rusia secara perniagaan emas, menggunakan wang emas, tidak menggunakan dolar Amerika. Yang ni yang Amerika takut. Sebab itu ada ahli-ahli sejarah Islam menyatakan, sekiranya negara China ini ditakluki oleh kerajaan Islam di Damaskus secara peperangan seperti mana Empire Rom dan Parsi ditawan sebelum itu, niscaya Islam akan menguasai keseluruhan dunia. Sebab itu Nabi sebut utlubul ilma walau bis sayyid. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Walaupun ada ulama hadis menentukan hadis ini hadis palsu. Tetapi bila kita melihat kepada keadaan negara China yang memiliki salah satu tamadun purba terbaik di dunia, kita faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW untuk makna waktu itu China sudah mencapai kemajuan peradaban manusia yang tertinggi waktu itu. Lebih tinggi daripada di Mesir. Wang kertas yang kita pakai hari berasal dari negara China. Ini disebut oleh Ibnu Battuta dan juga disebut oleh Marco Polo. Selama ni kita tahu Marco Polo ya. Cendekiawan Barat menyembunyikan nama Ibnu Battuta. Sebenarnya Ibnu Battuta lebih awal sampai ke China daripada Marco Polo. Baik. Jadi kata Nabi SAW waktu itu kamu ramai. Bal antum yauma idzin katsir. Walakinnakum ghuthaa isail. Tetapi sayangnya kamu seperti buih yang ada di dalam air bah.
Kalau orang banjir kan, kalau bagi yang tinggikan air tu bumbui kan, air yang mengalir laju di sungai yang sampai melempah kan, bumbui-bumbui air tu. Sebab dia macam jadi satu macam arus yang deras.